Nggih dimulai saking Khutbatul Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sing ra damel iki ngrungokno mawon iki kula sing. Iki kula sakali mukadimah bahwa ini kitab Hayatus Sahabah tentang sejarah sahabat. Hasan Husain itu zuriyah Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan bin Husain, Hasan Husain itu putrane Sayyidah Fatimah. Binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya milih naskah ini? Mungkin ini pas 10 Muharram. Jadi di hari ini Sayyid Husain dibantai kalian pasukannya Sinten Yazid. Makanya kalau di Syiah 10 Muharram itu ada upacara penyakitan diri karena mengenang luka derita yang diderita Sinten Sayyid Husain. Dan ini yang perlu kita terangkan ya, zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh muslim, tokoh mukmin. Ini rumah notenannya. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain toh akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Faham ya? Nabi tapi juga sering muji Sayyid Hasan. Termasuk Syabdul Qadir Jilani, Sayyid Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Sayyid Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Sayyid Hasan disebut Amul Ijtima. Di mana Sayyid Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua. Yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Sayyid Husain menentang kebijakan kakaknya. Dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran juga. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mani mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik dibanding ketemu Gusti Allah, paham jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya apa? Wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal yaitu di Muawiyah karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan Sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan Sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah ya tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih Amul Nafu'is Istiqa. Dan ini mengenai pulau terangkan, yang jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piambak perasaan gua nganti saat ini gimana? Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li, wa tawafani ma kanatil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Ora oleh wong nentokno nganggo ikhtiare dhewe ora oleh. Yo Kanjeng Nabi pinter, nak darane urip ku gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Iya, kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik. Kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih. Makanya sebagian donga luwe diplomatis, luwe napa. Bisa diterima secara optimistik, tapi tidak mengurangi tawakal. Ini pun Nabi nanti mari itu memalik. Allahumma j'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ngiling-ngiling. Allahumma j'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Wal mauta rohatan li min kulli syarri. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulanya kalau berapa lima tur,
Nak ono mayat dilepas mesti apik. Mbok bajing ono penjahat mesti apik. Kok penjahat apik nang mati, berarti rohatan di mingkuli sakit. Berarti itu terakhir kejahatan. Lan kira tak protes. Sawri kuwi pe zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine. Menang bar kejahatan. Paham? Iku Nabi dhisik ngajarkan memang gitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fikuli khairin apa ape, mati dianggap rohatan mingkuli akhir dari segala kecil. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ngombe Allah kudu nuntun tok. Jadi kok Mustofa iki paling urip ya. Gusti kula isih urip berarti tok ngamal apik. Engko nek ape mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngakhiri kesalahan niku, paham? Paham. Jadi ora tanelo, nek ape mati ora tanelo. Kan ya ape mati ngono ya Allah kula urip kangge tae tak niki mati. Anggap mawon potensi kejadian kula berakhir di sini. Disini wal mauta rohatan li mingkulli sarin, dan kematian adalah akhir dari segala kebukan. Ya sudah, misalnya kita jadi bapak anak urip di sosial rumah tanah, lah anak mati anak nol lebih apik tanggung anak itu udah kurang. Malah itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Lah Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam, Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini ingin mengikuti waco terakhir pidato ini Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini kita waco tek pidato ini Said Husain ketika beliau revolusi memutuskan melawan sinten Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin kita waco tek pidato ini Said Hasan. Kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi mudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah nak dilawan tetap jadi berdarah darah. Nah, lewat perhitungan ini saya Hasan milih kompromi. Paham? Sebab itu sampean lewat ngaji ini gak akan tahu kenapa apa yang milih kompromi ini monggo. Ya lanjutkan berarti Pak. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan ngarepe Allah Subhanahu wa taala. Rasa tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara mengenaskan. Nak Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak, kuat ya, menangi sinten? Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya? Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu yang mimpin Abu Bakar. Mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses, mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus ngurmat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, mati ini ya nabok dibunuh. Ali mati ini gimana kok dibunuh. Akhirnya Sa'ud Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang enggak jelas dapat mandat dari siapa tapi jadi pemimpin. Sebab itu kepemimpinnya Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih pemimpin Hasan karena putrane sinten? Sayyidina sinten? Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah. Nantang perang. Jumpa pepen. Sama pepen. Cara Gus Dur ora dadi presiden ra paten. Sing penting ora ana pasukan berani mati, ra berani hidup iku penting ora hidup, paham. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid, Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan, nggih sinten apa Husain? Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai yo demi Allah. Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, faham ya? Sing damai ya orang krono, boleh gelimangin apa harta. Ini pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad yang mutasil, problem-problem yang dihadapi para sinten sahabat. Kalau mau cari ini pidato ini Said Hasan, Said Husain Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil terus Said Hasan, Husain ini, yang milih mati. Ayuhannas, ini yang mulai ini, yang mau harokat. Ayuhannas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'a sultanan jairan, mustahillan li haramillah, nakitan li ahdillah,
mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil ibadah tujuan falam yughayir alaih bifi'lin wala kaulin kana haqqan Allah ayyud khilahu madkhala mantis abani wong roh ayu ngerti sopaman sultanan ing raja jairon ingkang dolin wong sing ngerti penguasa dolin mustahilan ingkang ngalala li haramillah maring barang cinti haram no Allah misalnya ngalala pornografi atau ngalala barang cinti haram haram. Nakitan terlentang di ahdillah maring perjanjiannya Allah. Ini segala potensi diri ganggu ibadah, malah tinggu hal-hal yang maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnahi kanjeng Nabi. Wis ngono ya amaru ngelakoni sopo sultan di ibadillah bismi klan dosa wa tutuan nani ngoyo. Hubungannya gue wong men keliru. Keliru artinya ini, sing kroni di sugyo-sugyo. Misalnya kadus wong kadung keliru, ambil wong sugyo wedi. Perkara ini wedi sugyo, ambil wong narat otoriter. Dianggap Buddha, wong nak kadung keliru kan. Sampai wong ayu nafsu, akhirnya ya sino. Sampai wong elek ngenyek, akhirnya pelecehan. Wong nak ditegur bener-bener. Roh wong ayu sahabat ya dosa, roh wong elek ngenyek. Elek keriting, pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiang ge ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya dolem wong kok wedi bupati ya. Roh wong larat, tukang sampah ngenyek. Wong kok dimo dadi tukang sampah. Nek jenenge keliru terus, Mas. Nek ora sopan sing ngene iku, iku jenenge keliru terus. Rawang elek ngenyek, rawang suke wet. Wes iki keliru terus. Jeneng ya'malu fi ibadillah bil ismil udwan. Falam yughayyir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase iki la ism utawa ing atase sultan dicilen kelawan satu aksi perilaku wala kaulen lan ora pengucapan. Karena mongko ana alaw haqqan. Apa mesti nglakoni ayut khilahu matkulahu mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus melawan. Cek lawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engkau senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang lakoni perubahan, sampean mesti mlebu neraka. Nah. Jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Ini waman ra'amin kumungkana fal yuhiru napa? Biadihi fa'ilam yasati, fa'bilisanihi fa'ilam yasati, fa'bikol. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya liwat kaulu, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal liwat kaulu. Minimal liwat apa? Liwat kaulu itu penting, serajan itu kue rasa revolusi liwat fi'lu, liwat perilaku akhwat. Misalnya ngeten, misalnya, kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukmuah demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus, meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu, tapi kita ngomong terus, kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukumnya wong wedok kota-kota, kato anceka, nggawa rukoh, moro masjid. Mbok hukumnya wong pasar, ngapain moro masjid jamaah. Mbok hukumnya wong soleh, wong mulai macam, belum? Belum. Tidak jawab ini, aku takut. Lah iya, pentingnya Islam sempurna, ya iku. Pangeran sing iso ngitung dhewe, kayak bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid ya dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong saleh. Wong dia ini melanggar apa? Mulane dari Ibnu Abbas. Dia Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairu jarrah. Bama ya'mal mithqala dzarratin syarran. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu yo ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begini. Oh, malaikat zaman akhir mau manusia itu bingung, untung malaikat ora perlu bingung ora manusia. Artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi. Baru kayak nari pornografi di duwe akeh kelar umroh. Lah buktine apa? Hadroh atau tamroh kiai-kiai itu ora kelar umroh. Mereka pas nari kanggo pacaran Islam, paling banter untuk mangan.
Sing brother dapat duit dapat itu tahu. Paham? Anak belum samra itu umroh. Mereka orang pernah, orang nama pernah. Sing pornografi dapat duit agak cepat. Belum misalnya malaikat kan nulis, mau malaikat itu mikir. Piye oleh nulis itu. Umroh ya apa? Duit apa pornografi? Jadi umroh barokah pornografi. Untung malaikat rapat mikir. Nah, akhirnya ditulis sama yang amal sudah beratin kau roy. Mula nih goblok-goblok ke wong Islam nak semarat kepen umroh yuk goblok-goblok ke wong Islam. Wes marat kepen haji yuk goblok-goblok ke wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai Muslim, misalnya bagi Muslimah dia ini tutupi aurat. Kudu syukur ke pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia ngelakoni perintah Allah ya kudu nutupi. Dia lau tanggal umroh nanti terakhir itu haji itu umroh. Mereka nutupi aurat yang bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Ujungnya dia bangga syukur lau tanggal umroh. Iku artis yang fasik-fasik diparingi umroh, aku yang soleh dah diparingi. Woblok tanggal umroh nopo. Dia harus syukur. Lah kok kepengin barang lopo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal darah Islam rata wajib. Wong barang ra wajib kanggo dhekne kok dikepingi. Paham ya? Dengan status duit yang kotak mau 5.000 berat mau 1.5 kilo, itu sudah tahu wajib ya. Orang perlu kepengen, paham ya? Ibadah ini cukup sabar, sampai nutupi aurat itu terus no. Orang malah kepengen nutupi aurat, akhirnya saya ini aksi purno. Akhirnya tongkat jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Kadang loh artis-artis jeneng aslinya mau Islam kabar. Paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam rasuga juga terus akhirnya jenenge jelas tapi lakune napa? Jelas. Ben tetep ketok Islam kadang ngumprol. Ya ngono kuwi ora sami mikir aku hukume piye. Mikir aku ora pangeran ada mikir hukume ben ngono. Ben pangeran napa sing ngukumi kira sama lae kok. Wong kanca kula nak cerita, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis wis nak umroh jeneng wangi. Oke kok ora. Mari dulu pulang. Tapi bayar biru. Wah, nak nangisnya suwi, bayar biru tambah. Cangkem. Jadi ini tukang madu artis-artis. Kenal dia nyambah artis-artis nasional. Ini tak omongi kan jagulon. Ini gue cukup kurang ajar teman-teman. Lalu gue yang mau marai, wani marai dungo carane tawaf wupiye saingan. Gue wani marai carane nutupi aurat agak wani. Bukan wanita, aku era orang termasuk marah amin kemukar atau apa? Balik. Cara aku kayak ini tak mau ngira usah tuh mau tuh kurang wajib, nih wajib nih Islam tutupi aurat. Untuk ngamtu waktu itu kurang apa-apa aku. Paham? Ya, tapi ya terapa aja, paham? Nah keyakinan Said Husain kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu, entah kaulu. Kumpas di Melbourne Rock itu keyakinannya saya itu bisa hingga dia bertekad melawan pemerintahannya Sinten ya, ya. Sampai akhir ini gini ngaji tentang Said Sinten lu penting lo masih kita omongkan terus penting minimal nggak gua omongan kulo nu penentang keras nggak ono kiai sopan meskipun mungkin suatu saat aku sopan tapi aku tetap penentang keras nggak ono kiai kesopanan teman-teman. Sama tak ceritanya. Barokai Zino itu jorok. Iku barokai omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak Zino darani anak jadah. Coro Jawa anak Zino darani lonte. Umpama bahasa ini dikamuflase. Kaya zaman disik. Dari wong tukang Zino dianggap wanita harapan. Nanti tidak ada penjorokan barang jorok prajarani nopo. Jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita. Hukum itu ubah. Karena diperhalus sekarang. Lama-lama wong wis ora roh hakikate hukum. Bodoni jare darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali jare seni diplomat. Paham ya? Senyum mergo tugase dadi PRJ dari bagian dari marketing. Sakjane kan kudu jelas, nah kamuflase nek rekayasa napa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Lihat coba, hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, oh nyatanya Pak Yaiku ya kersorawu.
Lagi ini rarau yang diundang. Bagian mau itu kata anak lazarat dulu kita amroh juga. Meriang dia ini. Dia ini tentang orang bisa ngoni. Orang tentang dia ini keyakinannya tetap kah? Kah? Akhirnya dia ini meriang tak jelas. Ibu cara kaya tu sen jenis dia ini pengulang tenan. Cara macam macam ini. Ini kita partai pusen betul tak? Engkau saya katakan bisa menang. Nah, rai-rai Indonesia milih saya katakan, itu aman. Rai-rai Indonesia milih Mbak Zawet itu saya katakan. Tapi sampai saya di Pak Kaji ini ngerti bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ini sama-sama dibutuhkan apa? Lalu pulau nunggu, teman pengeran. Muka-muka udah dikira mulia teman-teman. Artinya ya, muka-muka. Mulia sama ini pun keluar aja. Kalau nung bayang ada dikiai, wah alim tahkik tapi mulianya didengar. Ya, ada yang senang, ada yang orang terus. Pokoknya yang biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kalau nggak diutang, tidak masalah. Senang loh. Dan kayak umumnya, wong. Aja sampai aku jadi ulama yang sempurna. Misalnya duit mesti duit, mobil mesti duit, nanti gadget. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang kita senang enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa, tidak punya apa-apa. Untuk menunjukkan no, bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu. Meskipun juga tidak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia, tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agar lan kula asik pas ngaji mau ngeten iki mau. Ditamoni tiyang nggih mboten asik, kula biasa saja. Lan kata sing salah paham mbek kula. Gusti anak ngaji asik ramah, nak ditamoni kok gak ramah. Lah aku kiai tamu to, Bro. Piro-piro tak petuki ya, ora tak usir piro-piro. Tamu dalam prosedur nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idza du'itum. Tamunya harus nunggu diundang, khusus nabi dan para ulama. Karena nanti kan Nabi merusih tamu, dia berjuang. Soalnya sampai jamaah ada tamu, sampai perang ada tamu, jadi tamu khusus Nabi walakin idza du'itum. Ngetah ini dipang. Wong Jawa nganggut dalil, manro amu paliukrim doi. Nah ada tamu kudu dimulya. Itu kan kitab sepihak. Wong sing diuman, ada tamu mulya, nanti tamu ini kudu mulya, nanti duwe. Oh mak. Ada masalah keluarga, ada masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong tore kobar subuh di wiridan, waya duha di wiridan, waya kobar guru bisamti duwe. Dan ada tamu yang ganggu. Jatah lakola ping sewu, akhirnya jadi jatah ke debus. Wong jagongan tetap akhirnya bakatannya sing ora. Misalnya di istiqomah setengah lima dah wiridan nanti guru bisamti terus ada tamu. Sebuti, munggu bisnisnya terus sebuti, waduh lakola ini lagi. Padahal yang ngasih ini satu motor kul guru ping sewu. Gara-gara tamu bakatannya ternak sapi. Melencengnya kadoan. Berkuluh dari ternak apa? Jadi apa tamu gak kriminal? Melencengnya kakek? Lalu ngalir di top-top, gue badim nyati, badim gelok, gue semua mau tenang deh tamu. Gelem ya, gue nyerah, gelem ya, gue ketemu tamu bedak beja mahper. Nah, gue rasa ekstrim itu, tapi separuh, tak latih separuhnya. Jengben tapi tak full loh, sampai nanti tertiru untuk tua tak full loh, tapi tak latih separuhnya. Paling tidak umat itu tahu. Jamaah aku lo mulai bujuk negara ya sering itu. Gus lo kapan sowan dengan? Sowan pas ngaji titik. Sowan pas ngaji titik kan? Karena itu bahaya sekali. Kalau ulama nerima tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Salah sing diwiridan para pemaca Quran ping 1000 gara-gara ono tamu bakatane ternak napa? Gus kula sebagai ahli Quran apa peneliti Quran apa gawe format sing luwih apik gara-gara ono tamu. Bahasa-bahasa. Anaknya pinten, Gus. Loro. Anakku lo tiga, Gus. Tunggu anak, Gus. Ya. Semua akhirnya. Apa bakat Quran sih bakat anak. Mersini ya kakeknya. Sekolah lo. Sama anak sana. Gak pernah karena di tamu rasa nolak serapa aja lo. Gak mesti omayu jadi gila karena di tamu. Sama anak rasa nolak serapa duwe. Kenapa? Jadi rasa nolak. Santai, Ma. Mana tu hendak? Buatin kalau cerita ni, pentingnya. Oh, makanya diriwayatnya Ahmad bin Hanbal ini. Ahmad bin Hanbal termasuk wali top yang termasuk Mazhabul Arba. Allah itu tidak akan mencabut barokatul ardi
hatta la yuqala lil zalim antal zalim. Jadi dunia ini rusak, nak wong zalim diomongi ora zalim. Hatta la yuqala lil zalim antal zalim. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten. Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing solihah kita arani solihah. Secara bahasa kita meskipun atas nama agama juga lonte yudhiha tobat, paham ya? Maling yudhiha, tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran Furqan, di sing hak diomongno hak, sing batil diomongno. Ojo dirubah, nek dirubah bahaya. Misalnya koruptor di duit 1 miliar, mestinya bahasanya dia tetap koruptor. Tapi ndak gara-gara rapati konangan atau nyiwap kiai dibangun masjid megah entek 1,5 miliar. Ngamal 1,5 miliar kok duit colongan dianggap dia ini pendiri masjid. Statusnya koruptor hilang jadi pendiri masjid. Lha bahaya nek agama begini napa? Sing wong saleh bendira itikaf mau disebut pembersih masjid ora lara. Lara ta. Sing koruptor kegelar muasik pendiri masjid sing istiqomah iki kabudina mau digelari pembersih pembersih apa? Masjid terus nak duwe karep sing wong saleh sing menghadap kok kalah sugih kalah apa? Sugih lha itu cara madhabe Syekh Husain ku begitu ekstrim niki sing Syekh Husain niki samangke kula wacaaken sing madhabe Syekh sinten hak jadi keyakinane Syekh Husain siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bifi'lin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulai ulama itu kok kudu ngomong terus, keliru lah kok ngomong terus. Wah, hukum itu kok harus, iya harus ngomong terus. Lu itu memang nafsu ulama. Mulai pula nak pas ngaji dia ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang untuk bisa ngakon, kok ngomong terus. Sampai ada hadis idza zuharatil fitan wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan najina wa asma. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak, dia kena laknat. Wong alim itu jenis orang alim. Nah orang malah kena laknat. Jadi kemulanya kalau biasa, ngaku ngalim biasa. Nah orang malah kena laknat. Jadi misalnya aku ngaku bodoh, cara pengiran rasa sopan malah. Jika ilmu jadi tetap ngaku bodoh. Itu juga ada keimangan warga, aku lesu. Aku kurang ajar sih. Malah wong salah paham. Nah, aku ngaku ngalim dari sobong, goblok-gobloknya uang. Kau nak tiga ibu pangeran, tiga iwara, jangan aku wara, kau jangan aku nongko. Paham? Nak tiga ngalim, jangan aku nongko. Lu kalau ingin lebih malam itu debat betul orang kiai, gara-garanya. Ulan itu akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan, disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya ulon, kiai alim sinengkon. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam mopo. Mujara Romanto Alizah mopo, pokoknya yayasan mopo. Setelah saya jadi direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Sete ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau pacara. Lha wong kiai kok ngeluh perkara anak aswe gak nopo? Gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah Islam di yayasannya itu. Kalau terjebak loh, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kafah tentu tetap berpikir di ujung pedalaman Purwodadi misalnya ada Agung Osamin yang nyembah gambar Soekarno di ujung sana ada Lia Eden, di ujung sana ada Musoteh di sana pedalaman Sulawesi ada Alaran Mas Diyah enggak yang ramat-ramat ya ada si A, Wahabi, ini piye mesti ini mestinya kalau kita kapan berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam yang macam-macam tapi kalau kita sudah di yayasan kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu dan gue merasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu tertutup sekali. Saya kodok gontor ya gontor tok. Misalnya yayasan di saya tok, di sini tok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kafa, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu? Ini kula ngomong mbek direktur alih. Ya tak mau ngomong, yang kita ngaji ini dengan kepuruh dari direktur mahal sulit. Pertama pada nawani kula. Derek mucal ke sini. Mulang ngopong. Dia mulang tengah alih-alih. Ya nak mulang gelem, mereka kiai jangan begini mulang. Saya nak menjadi anggota mahu sih benar jelas.
ulama sih bu, nggak terus aku laporan kue, nggak nak kurang hadir buat tegur, dia juga tegur tapi kurang hadir buat, nggak seragam gak juga masuk buat tegur, dia juga tegur urusan keliru carane nggak bisa bu, nanti bahayanya yayasan Islam kan ada aturan-aturan tidak mau bukan di Islam mau ngalih mau ditegur perkara ragal tidak perkara baju gak masuk ya udah gila lu nama lu lagi ini rapati kagu kaya rugi rapok ya gue aku gelap tapi itu kayak aturan tapi ini gue kesarat yayasan ini gue tujuan nah gue aku tau ya itu gue kurang ajar tenang ya ibu kalau tidak yayasan Islam gak apa-apa tapi ini kan ngatasnamakan lembaga apa? Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam. Karena orientasinya dia itu hanya dia. Duh, tidak apa-apa loh. Bukan berarti saya gedengnya sendiri. Kalau terjebak, saya ulang lagi. Malah ini keluar senang. Nah, ada dia-dia yang punya yayasan. Tapi tetap punya lembaga-lembaga non-formal. Karena ini lebih umum, lebih kafah. Kadang keluar nanti saya ketemu calon merindu. Yang medion, yang bojonegoro, di mana-mana. Bebas umur, bebas daftar ulang, bebas uang gedung. Paham? Kan lucu dong, misalnya ulama kok mikir, piye kok sudah bayar uang gedung, akhirnya bangunan ada. Ulama kok mikir ngono, paham? Padahal ciri utama kiai, la asalukum alaihi asr. Makanya kiai sing non-formal, itu bangga lah, ini malah kuali. Kiai sing non-formal, beletak putih. Akhirnya anaknya bukan kuliah, boleh SPD. Nah, kalau malah bangga, no? Gak tahu tertarik sih. Kulo lumba mau lawan zaman. Ditawani duwe gelar kulo. Nah, mbok kae langsung mbok tawani iku gelem ae kon repot-repot mok. Mari repot temane napa? Lah ini madzhab Sayyid Husain. Artinya harus ada ulama yang ngomong begini, meskipun kita yang ngakui fungsi modern, fungsi formal, kita ngakui. Juga respect. Kulo hormat sampai pondok-pondok kados, pondok-pondok besar sing punya kurikulum kulo hormat. Tapi saran saya, kiainya jangan terjebak di situ. Sehingga hanya resah kalau ada santri tidak upacara, resah kalau guru tidak berdasi, resah kalau guru gak masuk no baju ning celana. Resah kiai mesti ana aliran sesat, ana fenomena bid'ah, ana fenomena khurafat. Dan apa? Tidak hanya di lingkup yayasannya, tapi siapa saja. Lah takut saya yayasan-yayasan sing bawa simbol Islam ini malah mengurangi kekafahan umat. Kurang modern. Saya mau kerja di kampus juga mau. Saya kerja di lembaga-lembaga yang, tapi sekali ngikat nilai metu. Bawa sekali ngikat nilai apa? Mau SPD berpengiran. Orang arah ulama ramangan orang arah orang potongan. Ben malaikat itu salah pengiran lagi. Orang ulama emangan, bukan sing ulama kan apa? Gak mangan. Dan Sayyid Husain mazhabnya demikian. Ya, mazhabnya apa? Demikian. Sebuah kebenaran harus diomongkan terus. Fal yuzhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi. Contoh gampang kayak sekarang yang saya ceritakan tadi masalah Badim Yati. Orang itu tahunya hanya kalau ada tamu fal yukrim doifahu, tamu harus dimulyakno. Tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana laku. Wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin izat itu mungkin nanti ini dipanggil. Karena kalau tidak nanti orang sobo sing rapi suan nabi, uang nabi ini toh. Tapi bayangkan kalau semua diberi waktu nabi ras itu mimpin perang, ras itu jamaah, mungkin juga gak bisa ngurusi privasi keluar. Jadi untuk suan nabi nunggu walakin izat itu nanti ini dipanggil. Itu saja kalau setelah selesai langsung fantasi wala musta'ni si nali hadis. Udah langsung bubar, gak boleh sampai nabi tidak jagoan. Istinah itu maknanya jagongan asik. Inna zalikum kana yudhin nabi ya nabi bisa jagungan mesti tersiksa orang aku kira nabi ulama yang tersiksa aku mulai nabi orang nak waras tenan, ini akhirat tenan mesti jagungan suwe-suwe tersiksa anggir asik ya rapat ini akhirat jelas Quran inna zalikum kana yudhin nabi ya jagungan ini aku melukai nabi, kalau nabi orang akhirat jagungan suwe-suwe tetap tersiksa sudahlah, sampai contoh saja seorang mursyid. Orang mursyid sing duwe wiridan kok gurune jam 5 wiridan nganti hurufus sampe kepengen takbir disiapno kepen maca kul kuping teh se ono tamu mbah mergawe wangel ta mungkin jajal ternak sapi niku berkul ku medeng dadi napa di atas nama paling gede wae kudu bahasa
iya matang dia saya. Seperti masalahnya. Ujung-ujung masih urap padam barwitan. Iku tersiksa, pasti tersiksa. Padahal masih kejar mur. Bayangkan kayak Nabi. Lho maksudnya ilmu ini sudah diulang, sudah mau Fadli Krim dari Pak Huda, ngerti itu? Nah sampai tetap Fadli Krim itu ada apa-apa orang pengaruh ya, sampai apa-apa artinya mau orang-orang tamulah jurah wiridan lho Rai Pak Sambian orang-orang tamulah kan jurah wiridan misalnya rukir orang-orang tamu, paling tukar kukur sangat jelas apa juga ya? Paham ya? Mau aduh nih, mau aduh melebu mutu omayra jelas malah dulu anak-anak SMP. Nah itu rapopo ditamu itu radio tamu lah, ya rawiri, rawiri. Tapi sampean bayang dong kan, ngomong soleh kayak Ki Arwani, Mbak Hamid, Pak Suruan, soleh-soleh yang bergabungnya ngaji, wirida, buat tamu ini. Cuman bisa agak. Nah suwe-suwe kuat-kuatan, ya kadang ya ini yang kalah tenan. Mulai romani sedunya, itu kuat kalah tenan. Nah kalau insya Allah potongan kalah. Muka-muka rapotongan apa? Mereka kira orang yang bertamu kalau takkan dan mungkin sewan biaya sewan pas ngaji kita. Jadi konsultasi konsultasi yo urusan dunia urusan duit kiai rapati itu. Ngaku suka gue. Urusan akhirat, yo pas ngaji gue tuh si akhirat urusannya om. Nah urusan dunia apa misalnya sih dilapor, urusan geger bebojo kiai biasa, geger bebojo ini kulo biasa. Urusan ada duit kiai juara masalah lagi. Wah semalah, kebal, kenapa? Mana kalau tak kenang di sana si Dina Umar, nono Wang itu kari bujuk ini soal si Dina Umar. Pasti si Dina Umar bujuk dia bujuk. Si Dina Umar ya tetap mangga nono tamu. Ano apa tu? Sampun si Dina Umar. Lurung matur kok sampun, enggak sampun. Lagi oke ura ini apa opo? Ya berarti matur tapi sampun, sopan sampun. Akhirnya matur, rumah aku, lo tinggi siapa bujuk aku lotok. Jubilnya tak jenikan lu itu kan masalah sosial orang di duwe itu kanan bek bojo, bek tonggo, salah paham di tempat kerja kan jalannya urip kalau tak konsultasi ada bola itu anggar wong yang ngalami, nah orang ngalami ya orang wong kalau mau lopar, lapor no mau pengetah banget tapi lo nak bilang tapi guru-guru aja juga, mau buat nanti lo lapor lo sering bilang ada di pancing iya ekonomi bi, ekonomi kalau bisa itu sesuai jatah ya. Darah tak pakai nanti pun biaya itu sesuai dari ini. Umur pun kira pun goblok goblok. Lagi aku mau menang. Jadi kalau iman betul dok. Ung cerita saya pusat kan ilmiah, cerita saya pacar apa? Ilmiah. Masa mau ngalim sejak bakat budi, gus, ben rezeki, kalau lancar berdina, ini kan iya karetin. Masa aku tidak lancar, kok. Kayaknya juhu deh. Kalau ada yang sekali bernyali, harus anak murid bernyali. Kalau ada yang ingin jadi yang biasa, ya orang mau mulia orang, malah gagal, malah apa? Kita anak di pengirang. Lu kalau nganti saat ini guys, cara wong akeh lagi biasa kalau nganti saat ini lu ngotong pasar ke anak kloto ya numpak nomor kota saat itu jambal angkot numpak dosa gitu biasa kadang ngotong mobil ya kan gue semoga bareng pulang jangan mungkin ini supaya nubah lah malah buat tawani mobil mobil di duit rumah gue tadi kesajinan udah pantas sumpah gue ramah antas nau tidak pantas wong kiai ibu kayak aturan gue di aturan ini, gue sih rapan terus kiai cibuk anda nih. Karena bedanya kiai dari rapan terus bel, kiai pelaturan ini gue sih rapan terus. Ngerti kiai buka ya boh? Seneng kamu mikir uang dia rapan terus. Gue dia kayak pelaturan aku luar rapan terus. Uang gue uang apa mungkin pelaturan kiai? Ya ayo. Wah nak hukum ini. Kita ini kadang sebagai kiai dididik dia uang awal. Kiai rapan terus marung, rapan terus neng pasar, rapan terus neng jalan-jalan. Terus sing kiai gue tak aku. Paham? Kulo niki ulama, semakin sering ning dalan-dalan malah manfaat. Lha kulo biasa pas ning pasar ning angkot, nggih wis badhe sanjenengan beneran badhe tak hukum aman. Ya sapa ning kene, gak sopan, ora sopan lah pokoke ning kene. Lah sopan aku malah ora sopan ganggu ning kene malah ora ganggu pas ketemu om. Kira sopan barang malah ganggu. Akhirnya tak kok niku wis wonten hukum menjor dina sendiri ngene hukum bar. Wingi badhe musim haji. Niku kulo ndek brojo ning toko-toko mbek anak kulo mesti sing Gus kulo badhe sowan Gus badhe haji. Lha napa? Jadi tak anggur tu, nak tahu apa? Anak itu mesti kumul. Kau kan baca pesapi ispun. Tapi nak suan mohon kesibukan tembikar. Wah, anak kena suan malah ganggu. Sudah saya je omong, saya je. Akhirnya tak.
Serapopo, sebabnya ini karena itu kan mazhab lah, kau yang boleh gunung itu malah kehilangan gun, tuah malah karu-karu. Ini kau tersesat, ikut dijek, jek. Sorak berkaji, tak kau menang. Ternyata satu minggu sebelum haji, ketemu kalau maling, perkara belajar orang mana, semua tak bisa itu nanti, tak mau gitu, jadi semua enggak buka. Enggak, alhamdulillah kalau baca mau coba panduan haji, sing ditulis kurasi siap, dijawabannya kok jenengan. Aku pun seron, aku ngalih bujuk maman. Lah kurang ajar ya. Lah kurang ajar ya, entek-entek aku. Enggak artinya apa? Artinya bukan berarti saya menolak kiai yang jaga muru'ah, enggak ada apa-apa. Kalau mereka sing seneng jaga muru'ah aku dulu pak mobil, sopan, ya monggo terus, no. Tapi gak usah gak uang dia, sing jenis ngonong, jenisnya betul-betul. Saya ada masalah, aku lagi hormat sama kiai sing jaga muru'ah, lagi hormat. Tapi gak usah ganggu saya, gak usah ngatur-ngatur saya. Karena nuruti umat, ngoten. Saat jenengan ku sepantasnya buatan ngeten, buatan ngeten. Sing kiai aku tak kue. Akhirnya ini nyaman, kalau teng pasar sering ngonten tiang melarat. Suwan tak kok Gus kula kepen anak kula mondok tak ditimno jinan yo. Suwane kapan? Ya wis kapan-kapan anak kon berangkat ngaji ora ana aturan. Barang apik ora tak aturan temen. Barang apik mesti bener ora tak aturan. Nah barang apik dikek aturan malah keliru aku. Nah kula ora sing ora sanderek gak ora apa-apa. Barang apik jan aturan. Ora ana ning kon barang apik nganggo napa? Sesuai nak habis soal jamaah Jumat, apa makmum mak matur dhewe kaya ini, asal betul jadi makmum. Orang apa orang satu hurah, paham? Paham apa jadi jopang itu? Sesuai nak makmum mau nak matur teh, asal betul belum jadi nopo. Waktu galau model kaya kuno, apa makmum menjadi pelak imame? Ibu pakai kuno, terawono. Nah, ada sholat pun Pak Aris. Makmum kepen makmum, cara kena jamil sini. Nah, aku pakai kuno. Aku pakai kuno. Orang-orang kita, orang-orang kita. Orang-orang. Dari alasannya, bensin imam siap niat di sini apa? Imam. Tapi kan tipe jamil itu kopok, tapi iya, ngarwan orang-orang wakar. Buat ini kalau cerita, jadi ini ben baru guys sebelum Muharram. Ini kalau si A sekarang itu ada upacara penyakitan apa? Kita cukup hormat Said Husain lewat betapa beliau itu teguh terhadap kebenaran sampai mempertaruhkan apa? Namun kita ini ganti Said Hasan. Terkane. Sebagai yang diikuti GG Indonesia, Said Hasan. Termasuk si Abdul Qadir Jilani itu sampainya ke Nabi lewat sinten? Hasan. Ya, lewat sinten? Memang jarang, KBF yang lewat Hasan itu jarang. Tapi termasuk Syed Muhammad Mekaru itu kan Al-Maliki Al-Hasan. Itu termasuk Al-Hasan. Jabil Qadir termasuk Al-Hasan. Secara umum, secara gen, kalau Al-Hasan itu jarang yang kontroversial, jarang yang ngambil sikap keras. Kalau orang-orang Syiah di Iran, itu rata-rata Al-Husain. Makanya para Habaib sing Al-Husain ini rata-rata punya kecenderungan begitu, karena memang darahnya Al-Husain itu begitu. Cuma putrane Said Husain non politik. Ini Said Ali Zainal Abidin. Terus gak ada putra Said Bakir, gak ada putra Said Ja'far. Mengapa nanti tiba misal Zainal Abidin Ali wabnil Bakiri Khairi Wali. Jadi pada Said pada ganti Nabi Fatimah, yes. Said Husain, Said Bakir, Said Zainal Ja'far, Sali Al Uraidi dari Mubahiri Lawon ya, terus sampai sekarang. Kalau nasabah khabar itu kata Singapura. Di Brono ini komunitas kabar, kata Hafiz Alim sing riyen ngaji kula. Misalnya kita di Yaman ngaji dengan saya Umar Hafiz. Iku riyen pas latihan ngaji fikih, ngaji sorok kalian. Jadi bro alhamdulillah sempat mandu beberapa kabar. Kabar itu paling seneng nak ngaji wong Quran, karena darahnya sama. Karena Nabi yang diulang-ulang zaman Sugeng yang saya tinggalkan itu juga Quran dan keluarga. Bagian lewat Al-Quran wa itroti. Itroti apa? Apalagi sekarang Indonesia dapat berkah besar karena Habib yang top sekarang di Mekah itu kelahiran Bogor. Jadi Habib Zain bin Semit. Ini Habib Zain bin Semit. Dan beliau kebetulan ahli Quran. Jadi beliau itu merumah santri-santri Indonesia yang tahfidzul Quran. Manggilnya awal Masjid Quba. Jadi sekitar beberapa meter saja. Saking Masjid Quba. Dia kelahiran Bogor. Terus mulai ke Mekah. Habib Zain bin Semit. Kebetulan lagi ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi, sekarang digantikan Sayyid Ahmad.
dia banyak yang istrinya dari Indonesia. Jadi ada guriah beliau yang ibu Indonesia. Artinya terhubungan secara kultural itu kita masih punya sanad-sanad karena semi-semi berdarah Indonesia. Bagaimana ini ibu yang ikuti? Ini penting kalau aturakan karena untuk menjaga apa ya, semacam apa, keterpisahan antara HBF dan non HBF. Sekarang itu jadi diskursus. Banyak habib-habib yang merasa bahwa mazhabnya paling benar, padahal kadang dekat dia. Lagi ya yang nanti dia mau kritik tidak berani karena itu kan, itu kan repot. Sebetulnya tidak ada begitu. Para habib sing alim-alim itu ya berkawan dengan kita, ya orang-orang kita. Ya cuma kadang karena tidak ada komunikasi, tidak ada nampungnya masa lalu sehingga seakan-akan terpisah. Tapi kalau alhamdulillah sebagai ulama itu menjaga hubungan baik, terutama habib-habib seneng aja. Ngajinya sama saya, belajarnya pergi sama saya. Sampai ketika kiaman, ya surat-suratan kalian pulau, termasuk kalian saya Umar Hafiz. Kemarin saya pas di Mekah, April itu ya ketemu saya Ahmad. Di sama beliau saya juga dikasih sanad mutlak. Tentang sanad habaib sampai sanad had ulama sampai sanad sebagai ahli Quran. Bro. Jadi kalau saya anak ini tidak ada sanad mutlak, saking Said Ahmad bin Said Muhammad Alawi. Ya kalau mereka kan orang-orang alim, betul. Jadi gampang, kita ini antar orang alim ketemu saja gampang. Orang buka bulat berapa tuh? Di samangke itu mazhabnya Said Husain nih. Sekarang kalau foto sama mazhabnya Said Hasan pun. Sing halaman berapa? Fuad 24. 24 apa? Mun sekolah waca ke cuma qala amma ba'dun 249. Ketemu so 249. Fa inna abyatal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter wong takwa. Fa inna abyasal kaisi at-taqi, wong paling pinter sadunya wong takwa. Wa inna ahmakal kumki, sak temene kumprung-kumprunge wong goblok-gobloke wong al-fujur iku wong sesat. Wa inna hadzal amra lan sak temene ikilah perkara Allah dirupane amar ikhtilaf tukang suloyo ingsun ing dalam amar. Ana yo ingsun wa Muawiyah tulan wa Muawiyah. Niki rungono. Apa yang saya khilaf dengan Muawiyah sekarang? Imma kana haqqan li tarabtuhu li Muawiyah iradata salati hadzal ummah. Mungkin Muawiyah sing salah, sing berak iku aku. Wes takekno Muawiyah kabeh. Iradata salati hadzal ummah karena saya ingin umat ini baik-baik saja. Wa haqni dimahim lan jaga bertumpahe darahe ummah. Iku yang dilakukan kiai-kiai iki. Mbok ana bupati rapati salat wong dolim sakjane cara kaidah Islam sing dadi bupati sing paling soleh. Tapi hakikatnya kan gak mungkin. Kelompok larang-larang di duwe. Wis di duwe kadang ora dijatah barang. Paham ge? Orang arah jadi bupati. Nah, tapi misalnya wong soleh memaksakan jadi bupati, iku mesti ora pertumpahan. Ya. Mergo murid wong soleh wani mati. Jalan aku gawe gerakan wong Pak Mustofa wani mati lah demi gurune. Potongan-potongan wis ora jelas kan milih wani mati. Mbok krono loyal lho dene perkara bingung pokoke nanti mau mati wani den. Demi guru nih. Dan kok orang nakal yang wani mati demi ketua suku. Daripada mari geger dari sinten khatan. Wes takkan mau awiyah kabe. Iro data sholat ibadil umat wahab nidima i. Nah ini hebatnya Said Hasan. Mulanya ketika era Said Hasan diarani amun istimah tahun persatuan. Mergo pemerintahan khatan total dihapuskan, dilebur, melok bergabung buat pemerintahan sinten Muawiyah. Mereka nak orang bergabung engkau kubu-kubu dan kubu Hasan tukaran dari kubu Mu'ah. Kulon tak termasuk canom. Mestinya kasus kulon idealis. Milih bergabung. Saat ini milih bergabung kalau ketakut ini angkut dengan organisasi paling seneng apa? Pokoknya narai itu Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini sudah terbukti menjaga kestabilan umat di Indonesia. Artinya jadi mainstream pola keislaman ala Indonesia. Pola keislaman ala Indonesia itu nara NU, ya nama Muhammad. Tidak. Meskipun di dalamnya ada perilaku-perilaku khas. Misalnya NU yang toreko khasnya begitu. NU yang peki khasnya begitu. Paham ya? Muhammadiyah yang PNS khasnya begitu. Yang non-PNS, di dalamnya masih ada lagi aliran-aliran kelompok-kelompok kecil. Tapi itu tidak masalah. Secara mainstream kan NU dengan apa? Muhammad. Meskipun kadang kita ngakui fungsi kelompok lain, tapi nak nganti ulama gak melok mainstream repot. Misalnya ulama gue kerungu nabi ku tahu semiran rambutnya, terus ulama itu semiran, ayo bingung umat. Gue semiran cah gaul.
Meskipun dia nak hadis, semiran dia nak apa? Salih Nabi nganggu jubah. Ya, tapi masalahnya kalau kanya benar ini tahu enggak nganggu jubah, orang darah di sunnah rasul, dia ngarap kok kenapa? Kanya benar pralor. Lu nak tempatan wongnya ganteng, wongnya ikhlas. Jadi Indonesia itu lucu wongnya. Kiai saling ganteng, terus guru-guru Mbak Mun, Mbak Dinyati, darah ini pantas jubah. Tapi nak ndak cilik petek jubah, wah kaya apa ya? Jadi wong Indonesia yo nakalan, jubah sunnah tak jelas ngantul. Kalau kerita tidak pesek cobaan, uang orang ngarah darah ni apa di sunnah Nabi? Karpe piye? Dia kan malah resiko, ngelakon di sunnah tapi marahi salah pak. Dah model ini cara saya khusen atau ditinggal, pokoknya barang-barang tidak di polemik neng umat, gua harus nopo ditinggal. Termasuk haknya beliau sebagai khalifah ditinggal di kana Muawiyah. Iro data solah di hadil umat wahak ni nopo gimah? Awyaku nahak konkana nirin ahak kobihi minni Bapa'al tu dhalik wa in adzillillah allahu fitnatul lakum wa mata'an bila. Jadi walhasil ini pencaman ngerti ya. Sebab itu Sayyid Hasan Hussein zaman Nabi Sugeng disebut anakku iki jadi pemuda pemandu suwargo. Innabni hadha la sayyidu ahlil jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau tidak dipimpin Hasan dia dipimpin sinten Hussein. Yang dipimpin Husain tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya, barokahnya dua metode. Longgeng itu. Umpama dhisik Demak Bintoro enggak bikin pemerintahan. Niki rumakno. Agama Islam hanya kultural. Sing negara naisen resmi Nusantara iku mau coba. Kulo baleni malih. Wali Songo itu wong-wong juhud, ini mumpung tahun Muharram ya. Wali Songo itu wong-wong juhud gak terdoyan, jumlahnya Songo bisa. Ketika beliau-beliau sepuh malah mutusnya bikin negara disebut Demak Bintoro dirajani Raden Fatah. Logikanya jelas, akhirnya perang. Perang dipimpin Kalijogo, mereka mesti tidak Majapahit gak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten mojok. Tapi logikanya jelas. Umpama pasti kuali tono gak gawe negoro sing darani Demak Bintoro. Islam hanya kultura. Negoro resmi mok mojopahit. Mojopahit iso gawe hukum sepihak anak agama Islam subversif atau melanggar undang. Karena negara lah sing berhak bikin undang. Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya saya ingin jauh wali tono mungkin harismanya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah wali tono mati terus ono undang-undang Mojopahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau super sih. Selesai, diringkut, jadi buronan. Tapi gara-gara Wali Songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lala kertanya Allah menang, Mojopahit yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penantang, ada temantang, ada Islam, yuk coba lagi. Baru bayin musuh, ada yang apa? Penantang, coba lagi, pelerat, coba lagi, buah, kono. Nah ini kalau lu makili kiai pantura, teman makili kiai itu nusuk nopo, ada orang nopo, cara sejarah tadi. Ah, tapi kan barokah, barokah ya apa artinya? Saiki ono kesultanan, jadi mau kesultanan Islam, jadi gua sultanan ngawi Jakarta. Umbo mau diisi wali songo nggak bikin negara, Islam hanya jaga kultural dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minori. Itu pentingnya sebuah pemerintahan negara. Mereka anti negara teman-teman juga keliru. Anda kan tidak ada DPR Islam di parlemen. Bisa saja diundangkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintasnya tentu. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pintar-pintar saja. Tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian. Jual pornografi di Hollywood. Anda kan Indonesia jalan pintas. Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood. Batam dikayakan Hong Kong itu kaya raya. Walai adil sempak kondom, buah kono pornografi, pornografi didol di kabeh, tetap suket. Lalu ngadil tas bebe, adil pornografi laris di kira. Artinya apa? Karena DPR-DPR Islam itu Indonesia orang nyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya, daripada kita susah-susah bawa Bali dikayakan Hongkong, Batam dikayakan Hollywood. Amerika rasuknya piye. Madonna udah didol, CD pornografi nampak didol,
majalah Playboy resmi legal. Indonesia orang isek ilegal. Nah contoh di dua akhir resmi legal. Pokoknya lumayan. Diputus ilegal tetap lumayan. Nah contoh prakteknya di dua pirang. Iku baru kayak orang Islam sih belum detail. Tapi hormat teman-teman juga keliru, yang keliru ya pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsi ini, tapi ora hormati biasa wae. Wong kono dihormati nganggo gaji, hormati barang. Tapi artinya apa? Lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Sayyid Husain dan fungsinya yang kayak Sayyid Hasan. Kalau ini mungkin mau tahu juga nih, peng nopo pintu mau ini di pulau Angsal Hadis sambil maksud dari Sarai Mampu Kori. Jadi kalau Ramadan itu yang baik 10 akhir itu 20 sampai 30. Tapi kalau Muharram itu yang baik 1 sampai napa? 10. Ya kalau balen ini. Bulan suci itu kan 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Recep. Terus bulan istimewa tunggal Ramadan. Cuma kalau Muharram itu 1 sampai 10. Kalau Ramadan yang terbaik napa? 20 sampai napa? 3. Karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dan di tanggal ini pula Nabi Ibrahim selamat saking kobaran api, saking 6. Sehingga rata-rata ulama punya tradisi meringati tanggal 10 napa? Lah tanpa disengaja tadi ini dalam pas 10 napa? Muka-muka alamat nomor di pemberitaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau makna ini sekitar ini tanpa ngerti makna ini. Jadi wiritan tanggung kita Bukhari, Subhanallah mil al-mizan. Kelahan musuhi Allah mil al-mizan. Kang jadi kebak-kebake pikir bahwa. Jadi kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan jadi puncak ilmu. Ini teman-teman nanti pikir bahwa itu. Nah, ini sempat diketahui, nak ulama, nak wong waras ini gitu. Nanti nak moto Subhanallah mil al-mizan. Wa muntahal ilmi bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik, Allah suci sudah di puncak segala ilmu. Ora kok puncak segala ilmu di duwe urike mapan mboten. Dadi sampean nak maca subhanallah kudu yakin sedang dalam puncak ilmu. Ora kok ngerasa duwe puncak ilmu nak dadi dokter, profesor utawa di duwe aja. Jadi seorang muslim kudu yakin kalau sedang melafalkan subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengetahuan tertinggi. Paham ya? Wa muntahal ilmi lam jadi katope ilmu. Wa mablagho ridho lam jadi nggon tumekane ridho. Wa zinatal arsi lam jadi pepaete arah. Walhamdulillah mil al-mizan kang jadi napa kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lam jadi puncak ilmu. Wa mablagho ridho lam jadi puncak ridho niku kan wau. Ya jenis buah wau niku ya ana. Buah ton wau niku. Iya, leres dibuat. Leres dibuat, dong? Iya. Iya, gue mau ngalim, dong, mau ngaduk, sih. Nggak, salahnya nanti dibuat. Orang-orang, mau ngalim, ya, nanti ipe, nih, besok. Wajik. Aku jadi mau ngalim, nanti gue gagah. Iya, gagah-gagah. Wajik natal arsilan, jadi pepece arat. Wallahu akbar, utai Allah zat sing agung, mil al-mizan, kan ngebai mizan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncak ilmu. Wa mablagho ridho lan dadi puncake nyampe nur itu. Wa zinatal arsi lan dadi pepaete aras. Jadi sampean nak wiridan iki masih ora akel. Pokoke kudu ainul yaqin nak ketika melafadzkan Allahu Akbar berarti kita sedang dalam muntahal ilmu. Ilmu tertinggi. Nak kula saged ngoten. Dan semua ulama harus bisa begitu dan semua orang mukmin juga harus bisa begitu. Misalnya, kulo kok ditegir kenal presiden, kenal menteri. Ya bangga, artinya sebagai basariyah ya bangga. Tapi aku ngerti. Aku lahir cilik, dia ini orang kenal, dia bisa urip. Aku kenal dia ini lagi rong dino. Saya ini urip gue 40 tahun, bisa mangan, bisa seneng tanpa dia ini. Ini paling tak butuh untuk detik ini juga, apa sebabnya aku? Wata. Misalnya aku lagi seneng sate. Lah, kok seneng teman-teman lah, apa di ramahan sate, ya aku. Begitu terus, sehingga muntah ilmi, ya Allahu Akbar. Ya, kadang kita ini tidak sering kena hijab. Urip saiki Gus gak duwe jaringan, gak duwe relasi. Kulo nganti saiki lho, kulo tak wis kiai, wis ulama, cek sering dielem nambe ulama-ulama sing gak jelas-jelas. Sedosowan aku lan nggih Gus, dina ora gelem politik piye. Urip saiki ra iso Gus, ora kenal pejabat, ora kenal bupati.
Kau nak ratobat tak usir. Kau nak ratobat tak usir. Sarafku sebagai orang mukmin aku rai saurat tambah Allah. Titik. Kok malah buk warai fasik lagi. Langsung biru. Ulama yang ngomong tetap ibadah. Ya buatan bercakap kan zaman modern. Di zaman modern, zaman kuno tetap sih paling lakonnya tetap pangeran. Cek modern, cek kuno tetap sih jadi lakon sih dan aku cuba warai fase. Fase kan di WW rapi, mana ngajak-ngajak uang. Lalu soal kita butuh uang, misalnya kalau butuh bupati, butuh Fuad, butuh Ruhi. Allah sing ngutus kita kudu di khabduin minan. Nah, itu pun atas perintahnya. Jadi paling banter aku butuh bupati, aku butuh izin, butuh administrasi negara, ya kita butuh atas nama hukum negara. Ya, tapi lu butuh pengairan. Wong setiap data aku butuh oksigen. Orang di oksigen memang setiap mati. Sehingga oksigen pengairan, ra bupati, ra presi. Mau apa mau bupati ya butuh ratan. Sehingga ratan bumi ya pengairan. Kowe muji bupati to fase, muji pengairan kok ra fase. Topat. Bagus, maturun, buang itu pertenan ke maturun. Makanya ini dikatakan, kalau lama dulu ya kayak ini, Allahu Akbar, muntahal ilmi, itu menjadi puncak segala apa? Ilmu. Alhamdulillah ya muntahal ilmi, subhanallah ya muntahal ilmi. Jadi lewat ngaji ini, lewat bulan Muharram ini. Paham itu ya, muntahal? Ya, oh, gak keren, ya, muntahal itu gak keren. Nah, ya, orang keren ya. Komplot wajahnya lada tipe paese Arab orang itu dihujan gue yang dikubah nah ilmu gue tenang ada takdir muntah ilmi langsung lanjut lama saja orang-orang gantung ninggiri mojud walaman jalan orang-orang gantung selamat iku mojud minamwa sangi Allah ilahi kecuali menuju Allah itu ya api pangeran. Orang selamat kau cengkeramane Allah kecuali sikap menuju Allah itu sendiri. Jadi misalnya Allah penyiksa pulau, penyiksa jenengan. Ibu nak melayu malah ketekel, aduk moro, ibu malah orang. Ibu api pangeran. Jadi pangeran nak dilawan, ibu seneng mung sing moro. Malah nih pangeran bae dilawan lah, dimaksiatilah tetap ngundang-ngundang anibu bali oneng aku, nabo bali oneng aku sini lamal jawalaman jamin Allah ilah ilah. Nak melayu malah ketekel loh kan? Subhanallah adada syakti wal watak maksudnya Allah kelawan nilangan ganep lan ganjil wa adada kalimatil lahid tamah lan wilangane kalimatil Allah sing tamah kuliha walhamdulillah adada syakti wal watak wa adada kalimatil lahid tamah kuliha wallahu akbar adada syakti wal watak wa adada kalimatil lahid tamah kuliha as'alu kanyu ingsun kae menjenan assalamata fi rahmatika ing selamat fi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.